Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian secara langsung memimpin pembukaan rapat kerja teknis atau Rakernis Divisi Humas Polri tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Rakernis ini dijadwalkan akan dilaksanakan selama 3 hari terhitung mulai tanggal 28 hingga 30 Agustus 2019 dengan mengangkat tema strategi manajemen kehumasan melalui pengembangan kapasitas organisasi dalam rangka mewujudkan Polri yang promoter. Kapolri dalam arahannya mengatakan bahwa dirinya akan membesarkan fungsi humas. Kita besarkan fungsi humas dari anggaran, dari organisasi, dari rekrutmen, kemudian memiliki grand design untuk membesarkan itu, karena ini sangat penting, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah reward and punishment, supaya bisa menimbulkan motivasi. Teman-teman di humas yang bagus, betul, saya tidak akan segan-segan untuk memberikan promosi sekaligus mungkin dalam scouting untuk sekolah. Setelah Kapolri, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan bahwa fungsi humas Polri di era yang sekarang berbeda dengan era yang terdahulu. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan fungsi humas Polri saat ini adalah sebagai fungsi utama dan bukanlah sebagai fungsi pendukung lagi. Selain itu, Kapolri juga menetapkan dan memberikan penghargaan kepada para Kabid Humas terbaik yang berprestasi dan kepada para media mitra kepolisian. Pembukaan Rakernis Humas 2019 ini juga turut dihadiri oleh seluruh para pejabat utama Divisi Humas Polri, para Kabid Humas seluruh Polda se-Indonesia, serta para Kadiv Humas Polri pada masanya dan para pemimpin redaksi media mitra Humas Polri. Humas telah menjadi leading sektor yang menjadi pemain-pemain yang diupah. Kalau boleh saya sebutkan, Humas sekarang menjadi front office, bukan lagi back office di antara beberapa sektor di Mabes Polri. Sehingga cepatlah Bapak Polri menetapkan fungsi humas yaitu sebagai fungsi utama, bukan lagi fungsi pendukung atau bukan lagi pemain cadangan. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.